Sementara itu, bagi Ketua Pasukan Timor Leste, João Pedro da Silva Freitas, kerjasama adalah kunci buat pasukannya untuk berhadapan Malaysia pada aksi kedua esok. Freitas yang bermain untuk pasukan Bangkok Utara dalam Liga 3 Thailand berjaya menjaringkan gol tunggal ketika pasukannya dibelasah 1-7 oleh Malaysia pada aksi pertama 5 Jun lalu. Kalau kami bekerjasama, bekerja keras, ada kami yakin bisa menjaringkan gol. Mungkin saya memiliki keyakinan yang besar untuk bisa menjaringkan satu gol lagi. Freitas yang membuat penampilan kali kelima bersama pasukan kebangsaannya telah menjaringkan 2 gol di peringkat antarabangsa.